Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan
yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.